Kulna varian anyar XBB tisaprak Oktober 2022 ngabalukarkeun warga nu katepan COVID-19 beuki mahabu. Kukituna PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Umajak Kasakumna Lansia, sangkan sagancangna divaksin booster anu kadua, sangkan imun awakna leuwih hade, lebah nyinglar eta panyakit. Tapi kayana masih aya wae warga nu dicendekeun positif COVID-19 di Jawa Barat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi nembrakeun, dumasar kana data nu dicangkingna, jumlah warga nu positif ka infeksi COVID-19 di Jawa Barat nitih 1.300-an tepi ka 1.500-an. Eta hal teh alatan mucunghulna varian anyar XBB anu leuwih gancang sumebar batan Delta. Pasien anu dirawat karerana tacan lengkap divaksin. Kukituna dirina umajak ka sakumna lansia sangkan sagancangna divaksin booster kedua. Tingkat vaksinasi boosternya di Jawa Barat sendiri sudah berapa? Oh, booster gini. Kalau booster itu sebetulnya sudah 46% untuk booster 1 untuk umum, tapi kalau untuk nakes sih sudah bagus, tapi sekarang kan booster 4 sudah dibuka juga untuk lansia. Nah, ini yang harus kita kejar. Kenapa lansia? Karena tadi komorbid itu. Jadi kalau kita lihat kan sekarang banyak sekali penyakit-penyakit infeksi yang emerging disease yang baru ya, itu termasuk yang COVID ini ternyata kenanya itu pada orang yang memang belum komplit. Jadi baru yang satu kali disuntik atau divaksin atau belum pernah atau belum booster. Jadi kalau kita lihat, oh dia memang belum ada daya tahan tubuh gitu. Jadi betapa pentingnya vaksin terutama booster sekarang untuk yang lansia. Masalah terkait dengan vaksinnya sendiri aman, banyak stoknya juga masih banyak di kabupaten, banyak di provinsi, banyak mas sudah didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Intinya sih kita mengajak orang tua silakan di booster keempat gitu. Sejuruning itu Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin ngebrehkeun anu ngabalukarkeun mahabuna jumlah pasien COVID-19 nyaeta varian anyar lain mobilitas. Kukituna masyarakat bisa liburan Natal jeung tahun anyar kalawan aman. COVID-19 datanya sudah menunjukkan kenaikan itu karena varian baru, bukan karena mobilitas, faktor terbesarnya. Dan sekarang varian baru kita kan sudah masuk sekarang ya, XBB dan BQ1, dan sekarang sudah sampai puncak, sudah cenderung menurun. Jadi insya Allah bisa liburan dengan tenang. Lianti XBB kiwari mocunghul deui subvarian anyar Omikron di Cina nyaeta BF7. Eta varian teh boga gejala anu sarua kawas panas nyongkab, nyeri nereui tur talaleuleus. Budi Hartati, Bandung TV.